Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channelku. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat, bahagia, dimudahkan urusannya, dan juga dilapangkan rezekinya. Amin. Seperti biasa, aku share lagi aktivitasku di rumah. Ini aku angkat jemuran dulu. Jadi ini aktivitasku di sore hari ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk hari ini cuacanya cerah banget. Jadi untuk semua cucianku pada kering. Jadi ini nanti aku mau langsung lipat aja, karena aku kan gak setrika pakaian ya. Nanti mau setrika itu pakaian yang mau dipakai untuk kerja ataukah untuk keluar rumah. Tapi kalau pakaian harian di rumah itu biasanya aku hanya lipat aja, terus aku masukin langsung ke dalam lemari. Oh ya, teman-teman lagi beraktivitas apa nih? Semoga apapun yang kita kerjakan hari ini berjalan dengan lancar dan tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Oh ya, teman-teman, terima kasih juga sudah mau klik dan menonton videoku kali ini. Semoga video yang aku share bisa menginspirasi teman-teman, dan mohon maaf juga untuk videoku itu yang kayak gini-gini aja ya setiap harinya. Karena kan untuk channel YouTube-ku ini tentang keseharian ibu rumah tangga, ya pastinya untuk isinya itu kayak gini aja, masak-masak, beberes, belanja mingguan, belanja. Dan bawah. Lanjut lagi, aku beli sayur bayam satu ikatnya 5.000, dan ini mau langsung aku bersihkan. Jadi seperti biasa aku selalu ambil daunnya aja, dan untuk batangnya itu aku buang. Terus ini aku juga beli asam jawa 5.000 dapat 2, bawang bombay 1 5.000, dan untuk bawang merah setengah kilogramnya 18.000. Jadi untuk total belanjaanku kali ini yang untuk sayuran 75.000, dan aku juga tadi ada beli ikan harganya 40.000, tapi itu sudah aku bersih.
makan dan sudah selesai cuci piring, dapur juga sudah bersih. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.